Silakan, 2 minit. Kembak gulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembak gulang, no kebegah menya. Porojih mati urang ko tanggung jawab. Porojih damu perang ngembudi. Kino ngempuh damu perang. Menya mati urang ko yang tanggung jawab. Ilung yang hira long ko sampo orangnya ndron hanai ndro. Pujit kamu menya berbicara lagi ndro ni ndro. Nya yang hira long kabe-kabe. Ya, baik nak pegang ira nak tunggu seki ilung hana melanggarnya hana melanggar ngaku kerumunan masa mendo melanggar apalagi kan aja berarti perang lah nyan yang perlu pegah orang menyo kamu rakyat pegah habar lagi nyo itu malam kai bungku menyo lagi orang sabar si nyo berarti kan kerua cehelam ya makan cukup kurang. Urunya baik saling hasut masuk dalam pidor na pangkat na pau na ngon. Kali ku pegah aku Indonesia yang jangan kan katanya indah tu katanya oi pengon. Pegah nan jak dia nak pegah. Nyan mentau yang berle pegah. Baik saling nahadu gambar kamu nya urunya. Di A salah tipi, di B salah tipi, baik dah. Nyandrol na hak na undang-undang, na wewenang. Oh menyekai pengon, berarti ni ala ke kedai bahasa kijih yang tekan merojek. Kedai ni buta. Di masyarakatnya pun depu na, cuma. Yang nak kamu-kamu tu ija baru wong tu. Oh, lu pun jaram sabo dah so. Ya jingo kena. Oh, te. Ya kenyo grup-grup lambung, long tang menjawab, long nyo, long je. Bekah oleh hana pengambil bamira. Ya ai ku dengar le long. Ilong mentong hai akan ku pegah kambung mentong cik ne budi. Tapi hana ti. Rumah geraja tempang di perosang. Mana ke buah? Nyamban juga. Menyak kamu pergi haba lagi drone mutung itu. Ujar drone dari pun berjihana itu drone pergi haba lagi mana? Macam je natu okay. Kamu. Nek Suria, kamu ho nyan, keempat Nek Suria. Tunggu sekali ni tanggapi lah yo. Pakai drone hanya drop. Drone Nek Suria, lu kalau lu pegang no, menyak lu hanya drop. Tapi alhamdulillah lu hanya drop untuk bisa berbicara. Baik dah tanya orang buat polisi, Pak Kon, kah angka dok segi berdasar hukum ya dok lun dan kan lun lun suruhkan untuk memperterang persoalan-persoalan. Hana belum pernah lu yak perintah memperang. Hana lun perintah untuk periak bendera merah putih. Hana pernah lun perintah untuk yak yatutnya yatutnya. Lun pakai ke di undang-undang yang diberikan oleh dua boh hukum internasional dan hukum nasional. Hana lu pernah lu pernah hana pernah lu mak budi pum tum tum usi anda lu lawan serukan mantong nek lu serukan dan kerumunan hanya ilarang ketika hana energis pat nagerakan lu yang energis nya nek jadi lu belum pegah abanyo lillahi taala lu pegah aba lagi apa yang kalau pubut tente lu hanya idro pakon idro undro penghidro mak lagi abu rada almarhum gebar budi. Kan yang pu kasusnya. Nulun pu kasus lun ki banjir drop. Hanya menan ni. Jadi yang menan mentong ditanyo baru lun akan di drop singo apabila lun anggap na pelanggaran hukum. Menyolun kalau na pelanggaran hukum berangkaso banjir drop. Lun nyo ana dianggap bangai-bangai tak diawanya. Mungkin urang tanyo jut nanggap kamu tanyo nyo bangai. Tapi yang jelas uronyo nyo kon hasut ne. Justru lun angkat harkat mentabat bangsa lun yang berakon gagah lagona uronyo kadipe hina liawanya karena dikoh-koh budi dibubarkan tentera awanya yang cok nikmat awanya nyoi lun ngubuh lagona jadi kon apa be nak koreksi lun angkat harkat mentabat urun dron be sampai kalon awanya merajalela kro urun do nepegang kerumah dan sapultan lunyo wate lun angkat kembali. Nepegah pakon ceki menoi pak ceki mende. Sarunyo tak bodoh saban-saban. Tak bodoh saban-saban, tak perdayakannya. Semoga berkembali maruah danyo. Yang mana nek weh, lula kema, dedak lun salim takzim ke dron. Yang dron curiga, dia nak mumpok lun. Dia tak pegah haba. Atau lun yang mumpok dron. Dia tak pegah haba hati ke hati. Yang mana ni cara? Karena nyo bak media.
maka telun pegahabah tetap lun lun celah le lun pegahabah be melanggar hukum ni. Urang ro contohnya lah kemah lagi apa kan tengkuni gepek bendera. Kemudian yang tak dianggap makar. Lunyan kalake bantuan hanya jadi hidro. Pakon karena mungkin nyan bagi inisialnya mengganggu. Lu antar lompek bendera. Antar lompek bendera. Karena lu tupu nyelompek bendera sih lo pasti di drop lu. Tapi mau tapek bendera. Mau tuh ribe bangsa, mau juta bangsa. Hanya doro. Hidro doro punoh kan tu berisi daya. Horo hidro. Tapi pakon hanya pelakunya. Nyo ke lompekan tanyo buat peti-petinggi lo ni. Dan petinggi tanyo. Hai Malik. Hai Muzakir mana? Pakon hana kasurukan pik bendera mensiko macet. Kablo bendera si orang apa baru mo. Semoga kamu ajung pik. Pakon hana. Nyo tak pegot. Geror. Tak pik. Geror. Ya habis lah udah nyo. Menane. Tak kemah. God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mbak nek. Ya jawaban tu kuceki. So na lom padik draw tu pernayaan nyo penonton kuceki ke darame. Nyo harun JI le nyo. JI putih le. Nyo pek terlanjut lom. Rame datak penonton. Ya yuk baca taping tiga Bang Mansur kadang na yang je. Itanya udah buat lah haina kan. Di bancara bubek mati le urung lagi awak. Nyo mengajak mati urung dalam sang lagi awak. Jadi Nek Suria yang berbentuk pertanyaan temanya ha? Jadi yang berkaitan dengan gerakan yang buat di Dengku Ceki siapapun urungnya yang yuk yang datuh lang komal jeut temanya. Dong nak aku cekin nak jawab jalan tu. Sapa punya yang lu tanya ayo jawab. Ilu nak lu tanya hana berkaitan dengannya ni lu tanya. Ha kalau tanya awal-awal pun hana hana ayo jawab. Jadi ni tanya yang berkaitan dengan gerakan yang pengalian ku ceki aksi tanggal 24 di PD ya. Ha nyan silakan ni tanya. Ke tetap hang ku patih ceki Saban lagi kejadian di Minimi Ahong. Pertanyaan rekan. Nya ni taping benar hang hanji. In solom. Ana so tim le mate konyol seki o. Betul ada lo. Betul ada. Kitanya udah beli belah orangnya kan bubek le mate urung lagi-lagi awak. Nyan nang perle begah orang. Berapa persen? Ku tujuan aksinya ujung-ujung bukan. Boh masa boh boh. Asap bu si ju. Yang positif terbaca untuk Mai Imran yang istilahnya yang juga pertanyaan itu benar. Yang ke yang juga pertanyaan yang menghasut hana lum baca. Apakah karu dum sebab kanan? Lagi apa yang kan pasti sang-sang tu nak sajan. Kabe lum buka. Ilun kon urung din menimi nyan gerakan din menimi. Ilun kon urung Malik apa kun Irwandi nyan adalah Irwandi Hairo Lun Hairo Lun Dumpu Bedoh persoalan Aceh Lumpu Terang persoalan Aceh ketika urun ron urunnya hana siap li mati hana siap li korban kaku tu udip yu di bawah penjajahan di bawah lakmit Jawa yu udip aju hana li cara lain punya cara roh partai nyan je kelamit nyan tengok adalah udip di bawah penjajahan di bawah hukum penjajah nyan real lu buka jadi punya urun ron memang hana li siap lah hana lu paksa. Jadi, hei, urung-urung yang siap, yang nak keikhlasan, yang nak urung yang betul-betul, hana siap udik menyup hukum-hukum lagi nyo. Nyo yang lo hei, urung hana siap. Nyo urungnya karena kaycok dame, mau tak mau nyo udik dalamnya. Tapi ikan perjuangan, bedoh lo, bedoh. Cara ni baik dengan cara kekerasan beri di hana le. Tak bedoh lah dengan kekuatan rakyat. Nyan, korban si, resiko dalam perjuangan. Hana sotim. Yang tim. Ini menang nek. Menang cik orang roh jamung kon. Nyenduk korban. Ini tim lah kau. Karena kita nyo nyenken jiwa perjuangan. Jiwa patriotisme. Jiwa bangsa yang tim jajah. Wajib tim. Han tim daya tim itu. Nyen pasti nek. Dola kemah. Mungkin nyo cara lempegah habar. Tanah ilun. Betul-betul lempegah habar berdasarkan ideologi Aceh mereka. Nyen lempegah habar. Nyan ideologi Aceh mereka. Tapi setelah MOU Helsinki, urunya hanali ideologi Aceh mereka. Nyan ka ideologi NKRI. Nyan nek. Jadi urung drone senang ini ya lanjutkan. Itu hanalu paksa. Nyan wali kagak pegah. Nyan kita nyong kalage apa. Nyong yang wali pegah anak. Kalage kameng, kalage mano, kalage ho-ho naihu aja. Lego. Nyan kebuah wali. Urunya minta tim ya jalankan. Itu hanalu tim.
belum tetap belum lanjutkan untuk belum petang persoalan-persoalannya ini. Masalah so yang tim, yang tim je. Yang mana tim baik je. Pernah-pernah dia ketok-ketok pintu apa sahur kan? Belum serukan. Hai Bang Salun. Uruhnya menyebutkan kaya pengen oleh Indonesia. Kaya pengen oleh bodoh. Bodoh dia tanya. Baiklah bodoh belum zero. Karena mungkin nak kekuatannya. Bodoh sahabat-sahabat. Oh merasa orang roh ini pun. Lagi nyawa kau di mana pun. Ho hati kecil orang roh. Ho nurani orang roh. Ho ideologi yang kena bersumpah. Yang kena baiat perokon. Ho. Nyo yang lu tanyong ni tapi. God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jadi kutip. Tapi menyono. Mau perang emboh. Ikeh aku tip. Ya. Nyo mau perang oleh ikeh aku tip. Tapi menyono perang budi. Nyo kau mati ni. Kakak ni mati lo. Udah pi untuk mati. Okey, Nasriya, sambal. Nyo yang baru balik aku cakap. Kamal Saleput. Kamal Saleput, nak pertanyaan Mbak Ketengku Cakap yang cukup berkaitan boleh. Dengan aksi yang cukup berkaitan dengan aksi dua. Magaji ke Yupo E ke beli Melayu puno ka. Elong ku preh you left nyo cukup trip aku preh nyo. Kamu tuntun. Okey, silakan. Ah, tanyang yang paling ku cakap. Tanyang. Banyak. Jadi kan nyo long dari Aceh timu, sepak ngan Nasriya. Ya, benar. Jadi menawa nyo kada pegah-pegah ke masalah perang. Kan kah? Jadi lagi Syekh ki pegahnyo geyu budah. Geyu budah, geyu apa bangkit bangsa dalam, bersemangat dalam. Sedangkan urangnyo ki Banjara dan pu bangkit bangsa itu yang na budi sit lai lubu saja-saja. Poh pre hai datun. I poh pre hai tun. I long hang tem tun poh pre. Cukup sakit poh pre. Ya. Okey, langsung. Langsung ke pertanyaan. Ilong keturunan-keturunannya yang kan mati-mati cahidum hana empat cok pernah juga jurma ada pegah. Betul. Ya, kan bermakna kamu nyo hana mati le. Cik mati menuk cok pernah juga. Budi ipan. Wate kana budi hana pe pekat le. Kamu ka siap. Tak betul. Nah, menyeprangkan tengah kron lah Aceh timu cik urung perang. Kan kuat pegah-pegah haji. Ya menan. Kiban cara so na bertanggungjawab pada budi pada perang. Hana ya sedot ni, tak sedot je saya nak budi. Menyebut timbak dengan budi, iya kakak. Medan ke dia, balam pun tak. Kenapa tak timbak? Nyan ban. Ya, ok Bang Kamal. Pertanyaan Ron, yang inti lini dan yang Mbak Cakir Puatra. Hai inti je, maksud tak nak pegawai perang cocok. Cocok lah bagi long tak nak pegawai perang. Tapi inti je orangnya yang deng ikut so, menyawaikan awali. Pun orangnya gedeng Cakir deh. Ya, di luar negara. Monya tak pegah ada ya Aceh salah je kata salah betul lagi kan salah pegah. Betul memang hana salah lagi kan yang pegah yang lagi agak nyan pegahnya cukup berat betul yang kaya laju lagi naik suria manteng parut manteng je ke supir motor dam mangan pegah aju kan ya betul cuman yang deng luar sornya oh mesti sekira-kira ji hana se gedeng dro ke seki bek no le Aceh nak putu ya Aceh no ide luar le putu ka putu ide luar kana biaya kana bude kasih siap perang nawa wajah orang Aceh panjang-panjang mentong siap gila okey kan yang kak kamu ho nya tunggu Syeki silakan tunggu Syeki tanggapi jero kurus semangat sabi-sabi lumpu mulia lu hana hana batut lu hina-hina urung ro lu pep lu hana justru lu tengah lu angkat harkat martabat bangsa lu yang berokon gagah-gagah lagu na nyo ndengoh habalun lu hana pernah lu pakat urung ro yak mu perang hana nyen mat dari bawahi lun yang na di sini lun yak perang salah dari awal sampai oronyo nyo masalah di oronyo be ya dengo li haba bangai tapi munyo memang gutanyo ta dengo cinya silakan tapi lun himbau dengan gerakan rakyatnyo kekuatan rakyatnyo nyo dilindungi oleh hukum untuk tanyatakan sikap ro sebagai bangsa yang mendelat atau sebagai bangsa di dalam NKRI yang sah. Yang sah Tengku Akmal. Dan kemudian yang lain lunyo ingin melakir tegasan karena sering ibegah utung ipungut di Jakarta. Utung ipungut di menyebutuh di pergi Jakarta bodoh rakyatnyo yak pertanyakan bak Jakarta secara rame-rame itu. Nyo semusiji kon lun yang kerahkan masanyo. Peti Muzakir mana? Peti Malik Mamun. Seperti urung-urung yang karayak-rayak perutnya, yang kan senang-senang lagona, yang kan lepengan. Kerahkan kita bersama-sama. Semoga begitu pun anak bangsa, kon awanyan yang pengen.
Tapi realita awaknya yang pengen tengok-tengok tua, ipengen batang yang ihim mano ihim de. Awak cok senang aja. Nyo yang ilun han lun tim sayang tak ke tentara-tentara. Lun kana lun tupa kiban pasukan perang. Walaupun lun han dalam dalam komando perang. Tapi kita nyo ronyo uman dum elemen bangsa ikut andil dalam melakukan perjuangannya. Baik dua budi mitan budi dukung aktivis segala macam. Nyo uman dum kita nyo membahu-bahu tengku. Tapi yang namanya yang mati awaknya empat dulu. Ilun nyo yang han lun terima. Ketika awaknya hana diputrang persolake yang sesungguhnya kiban. Ilun lun putrang ronyo nyo keadaan Aceh ronyo. Bahwa Aceh ronyo yang dijalankan hukum di Aceh, nendengau hana dengau di uro lun wajib lupega. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, dihukum dijalankan di Aceh berdasarkan MOU Helsinki iaitu UPA. Dua buah hukumnya adalah hukum NKRI. Yang nama. Jadi menyuruh lun kan krimong, ya lanjut. Anam ralih bagi lun. Karena Acehnya kuat alun. Atau yang mendum. Bang, baiklah tunggu ceki. Bang Akmal, mantang macam tu? Mihana lagi ke Bang Mantur? Mantang, Bang Mantur dulu yang. Tamu. Bukan. Yang kena pengah ke masalah islah je dah bodoh rakyat Aceh tanya. Kau nyaman kan? Uronyo menyenepegah ke masalah menepegah ke masalah puting gigam yang karaya-raya perutnya. Nyan hai temu perang li perut karaya pengkala moto kamangai nyan silap-silap orotu ji bila moto yang halut tadi mbak angan budi. Nyo baik dah pegah li kawaknya. Menyak kata pegah kawaknya hana betul, baik li dah pegah kawaknya. Drone huronyo kana tempat luar negara yang yang haya lah masa nak duduk di Eropah dah mangan dah pegah. Ide ni minta cara. Ije karena menyatamu perangnya ceki buna budi. Menya cara lagi drone pegahnya buna dukungan di luar. Uronyo menyatak pegah ke masalah hana setuju perang lung. Hana mungkin lung han setuju perang keluarga ke kurban. Kadak le ke keluarga termasuk amat kandang yang keluarga lung kan Aceh Utara. Amat kandang sipun panglima yang mantan udip yang keluarga ke lung. Tapi lung hana itu dilewatnya karena lung bahu depo awaknya narik-narik perut becut hana kujak kanan. Ya. Bahkan lung hana susah. Masa nyo tak nak pegah nyo ke ya masalah ya pamero nak suria. Ya kan. Uronyo lung hana susah. Uronyo lung pun berkahwin dengan orang luar negara, dengan orang Malaysia, udip lung ngeno ka senang. Tapi lung mantong ku fikir si ke anak bangsa. Ke anak bangsa mantong ku fikir. Cuman hana ku wajah lung kuat perkara keadaan karena lung ku fikir ju masalahnya rumit. Han eh ku atasi. Ya. Jadi mesti lagi Syekhki gua orangnya dua Aceh. Bak dah fikir kan putar dia juang yang gua Aceh. Sedangkan di Eropah dia mungkin gak yang kau duit mewah kerana AC dia. Tapi benar tujuan. Nyo background serana gua kampung ni perkara orang di Acehnya hana setuju itu. Nabi solusi orang Acehnya orangnya hana itu oh. Kiban demonya lagi drone pegah demonya anak lung itu oh. Tapi orang Acehnya hana itu oh. Kiban cara ada demo, kiban cara masalah undang-undang. Yang persoalan naik suria pun oh. Pujuk drone hydro, pujuk menyeperti naik suria pegah hydro baju. Yang terang saya bawa gaya. Kiban masalah undang-undang, kiban cara han hydro. Nyo awak jauh ni, tentera-tentera yang bubut, mukrum hydro baju. Yang payah berterang saya, bak tentera ini. Baru je dekat. Bang Akmal. Good Bang Akmal. Standby Bang Akmal. Kak Tengku Jaki dengan PPU itu. Lenyang ke Bang Mantur. Haa, Bang. Tengku Jaki. Jero, sebut tuji, lun kalau lun pegah. Hun, gerakannya adalah gerakan rakyat. Berarti gerakan Tayu Mandu. Kemudian, pakon dun hanai drop, dun golong na melanggar hukum. Kibar melanggar hukum berarti na energis, na tak lemah bodi, na tak timba agop, na tak pogopnya melanggar hukum. Dun gak hana lu lakukan hal-hal lainnya. Dan kaya dun okay, sihat, golong. Sihat. Nyo yang perlu ada pegah, dengan haba, ino ya ceh, nyo menyenek suria pegah lagi masalah hadron perang, hidrop. Nyo yang jik muncul masalah. Ya, betul. Kak lanjut. Makanya apa yang lun pegahnya, lun doa apa yang lun pegahnya, lun yakin lun hendak melanggar hukum. Tapi ketika ada orang yang menganggapnya, hidup lun hendak masalah, hidup tak siap. Menang, tapi baik bantahan hidup, ni salah lun, pakon lun hendak hidup. Baik lun yang ni salah. Jadi mungkin lun, uronyo, ataku pegah habai lunnya, golong sip bukti lun bisa pelanggaran hukum inan. Nah, ini yang harus leman. Karena lun kalau lun pegah, menyo untuk berbicara laki ketegasan, laki kepastian, dan berdasarkan nyo ideologi Aceh Merdeka menawa.
nyo berdasarkan MUU singki meno belum putrang masalah haji. Ah, solusi ji kiban meno nyo lo haji idrop walau belum pegah merdeka belum pegah nyo belum idrop. Tapi ketika belum pegah hai Indonesia awakkah nyo debit dari Aceh pun sumude nyo lo idrop idrop belum hana bangai nyan kuat musuh nyan tunggu nyo yang betul. Perbedaan mentong betul. Okey. Ah, kemudian jadi meno kena Muno cakik. Bela kalau bela gelombeh aku cakik. Tamah aku cakik bela gelombeh gelombeh Bang Kamal. Sabar. Okey okey. Ha aku cakik lanjut. Kiban wo kena. Jadi wo kenonyo getanyonyo kan muno. Wo setelah takalon keadaan damai nyo hana lazim lu pegah kita pi. Nyo kemungkinan kacau balona. Kemungkinan masyarakat hana lingum, kemungkinan tentera-tentera hana lingum. Tawo tanyo dengan sukarela dia angkat kembali semoga bangsa itu bermaharkat bermartabat benayung di mata dunia di menayung di mata Allah. Tapi uronyo setelah terjadi MLO Singki ternyata betul-betul potensi hanayung terjadi uronyo maka nyo ke nyo tangkat tangkat tentu hansip lun sirau tunggu nyo ke mantong siruan lun pakat lun pakat pakat nyo kalau lun niat pakat perang dengan senjata. Tapi pakatnya adalah dengan kekuatan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang baik secara internasional maupun dengan nasional. Nyo na pasal. Na pasal dia. Maka ketika lun gerakkan kekuatannya hanam, hana anarkis, hana terjadi chaos, ditut keno ditut gede lun golongna pelanggaran hukum. Tapi ketika singo dari gerakannya terjadi huru-hara luar biasa, mungkin penggerak lun bisa hidup. Tapi orang kan golam nak terjadi huru-hara. Golam terjadi nak gerakan. Kenapa kan? Mantong kuat. Sistem yang mangat-mangat dalam Emerald Singki. Mantong kuat. Awalnya mangat okay. Depeng. Kita tak suruhkan dengan hana peng. Dan dia lalu yang golam tim jadi. Okey, bacut. Syakir, bacut. Jadi, menyamanan cara drone pegah kan daripada ideologi drone ke betul. Dan cara drone betul madum. Tapi secara drone untuk orang kulur orang Aceh hana tanyo kalepah luar nanggro hana sama urang dalam nanggro ngi luar nanggro tanyo kata murno undang-undang luar nanggro bahkan drone kadang-kadang disegan punya contoh no drone di PC baik pikir kadang kaji ke rakyat Australia lah ataupun di mana-mana jadi orangnya menyana pegah kekan masalah perang kan payah nerangku lele cehki kan pengacara-pengacara untuk tabela rakyat drone tu. Wate tak pegah-pegah masalah perang ini. You know. Nyo contoh musuh Bang Imran pegah masalah perang becut. Wate hana drone nang room. Nek Suria wate nak pegah-pegah masalah perang becut. Baik wate uronyo nyo musuh kamu ka semangat nyo. Ka semangat nyo kamu grup-grup mau pegah Aceh Merdeka mau kok meja-meja nyo tayak pakat. Nyo karena bak pakat nyo ikiranya nyo ikas kes teroris. Tayak pakat nyo. Nyo buk mau pakat nyo. Drone nyo pakat kamu hana yo. Kamu mau pakat ngon-ngon lam yo. Ya. Gimana cara tu nak budak mesti buat Aceh. Jadi harus benar le si un kertas putih. Drone harus wate drop tentera obutnya drone harus nak beli. Yang ku tabik betul long drone. Menyakal lagi yang nak pegot orang Aceh madu-madu tim. Nyo baik Bang Meran temong dalam hana soyak kalian tengok. Nyo wate Bang Meran temong. Okey Bang Akmal. Okey benar. Okey baik. Bang Akmal. Ustaz tambah le bele jauh aku cakap. Bang Mansur nak drone baju tu. Nak tiga ke jawab. No. Ilung yang perle lunu tanya yang sikit mano. Siang sebenar ji nyo tapegah dari dua boh pihak. Saboh pihak perti KPA dan PA, saboh pihak Tunku Ceki. Jadi yang gepegah le Tunku Ceki perkara MOU nyo hana kibar hana betul hana jelas ya menan hana jelas nyan yang perledana pegai le cuman masukan dari lung saboh contoh perti mualim perti doktor punan ge Malik Mahmud nyo urung nyan kala ge buktikan yang bawa saji perjuangan urung nyan ile ya selamanya. Jadi gebedah Tunku Jeki gepesalah MOU-nya yang kagak terima oleh urungnya.
Kan. Jadi munyo baklong, pendapat baklong, Tengku Jekinyo urang rakyat Aceh hana de lam putra ge pubut le Tengku Jeki. Atuh rakyat Aceh nyo golom de. Ya, jadi munyo baklong Tengku Jeki ni ba uronyo be le ge pesalah si Polan A, si Polan B, munyo tujuan go nyanjero. Ya, jadi ni ba uronyo igoknya ge tunjukkan dro ge. Ya, ge tunjukkan dro ge sebenarnya nyo muno. Be le ge pesalah Polan A, Polan B, hai bangsa Aceh muno sebenarnya harus da pubut. Karena pemerintah Indonesia ni ba uronyo MOU nya memang hanjibi. Ya, munan. Jadi igoknya singa atau yang salah je karena igok nyan kage pubut but betul i ule rakyat Aceh atau yang salah je kenapa yang lagi pegah Tengku Jeki memang rakyat Aceh kade i nyo salah betul yang lagi Tengku Jeki pegot nyo sapa contoh ya maka ji munyo pribadi baklong nyo urang hana ji ikut Tengku Jeki hai kan hana na ji ikut Tengku Jeki cuman hana rame menan ta pegah le karena tujuan Tengku Jeki meno Sabah Aceh beji ikut Tengku Jeki. Ya, Sabah rakyat Acehnya berikut Tengku Jeki bawa saja pebatu MOU-nya. Ya, jadi Tengku Jeki bekle maksud long nyo Tengku Jeki nyo tanyakan punan ni ta dialog, dialog ya. Secara sehat. Jadi debi pandangan ke kamonyo. Ya, menang. Jadi adak mujud iron bekle ne pubruk si Polan B putra tujuan dron ni baurnyo. Rangku rakyat Aceh, rangku laju rakyat Aceh. Ku tujuan tu untuk tanah putron masa mesti menan lah contoh ya, nyan manteng ne 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 pubulak-bulak di roh ne pubulak-bulak ibarat cara atau yang kena pegah iroh ne salah je oi ile rakyat atau yang ne pubut iroh ne betul jadi iroh ne singa hana payah lene pegah atau yang 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 nyo salah kada hi ile rakyat teh yang salah teh yang betul ya menan nyan nyo pendapat long lu kujaki nyan insyaallah ikut drone ramai je ikut drone. Ya, Bang Mansur. Nyan ya. Masukan geng Kuseki. Nyan maknya masukan nyan. Okey, pertanyaan dan pu. Nyan masukan nyan tambah bahan Kuseki. Pertanyaan. Nyan ke masuk long nyan, nyan lagi nyan. Ilong masukan but, lagi nyan ke Tengku Jeki. Masukan lagi ya. Jadi bekle maksud ji mempersalahkan. Jadi mano Tengku. Tapi-tapi rakyat Aceh tu. Tapi ni ba urunyo lebih salah Indonesia ke katanyo. Ya, ya. Bele-bele. Kajik Bang Mansur. Kan Kuseki tanggapi. Nyan masukan. Silakan Kuseki. Jadi mano ni ada Tengku Mansur sampaikan dengan ada Tengku Kamal Kamal sampaikan. Nyo seperti urung-urung ditanyo yang mantong gemita solusi, nyo solusi. Jadi oleh sebabnya lun pegah nyo dari 2008 lun luar sikon barunyo lu. 2008 kalau mau di Australia ini lebih penerangan bertahap bertahap mengandung ini jadi di saatnya lun karapaduk go dengan lun jak upase dan pekena so yang soren timbak yang pempang Wadahnya lu lomba nama AA Aceh Australia Association. Berarti Bapak Piah ni ya. Bapak Piah. Ramai-ramai lalu jangan okey, orangnya lebih sosialisasinya. Jadi mano lu kena pegah mano. Urunya ketika ada kena selesaikan masalah, nyo harus tatupi le masalah. Nyo ditanyo hana tatupi masalah, tentu hanjir tak selesaikan masalah. Ketika kata tupi masalah, hanji tak selesaikan kedua-kedua harus bersatu tadi. Nyo lun 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 bergeraknyo dari 2008 nyo hak ana lupu piuh lo. Tanah bakon, ana mungkin lun kalau lupu masalah tiro lo selesaikan tiro lo ana mungkin harus lempakat bangsa Aceh. Pun lumbi penerangan agar pakon be salah di pusalah ke urang yang ana salah. Nyo ana tapakah soso ile salah. Be sampai di pusalah urang yang betul. Ketika hana tak pegah nyo nyo cara ji betul nyo cara ji salah. Maka lun uronyo nyo ka kelima bangsa Aceh ka itu pe. So yang salah so yang mentong betul nyo ka itu pe. Dalam ka itu pe nyo menyo kekuatan yang salah nyo mentong tak biarkan maka kekuatan betul nyo hana berdaya.
Karena kekuatan salah jelas. Awalnya karena finansial, karena pen, karena jabatan, karena ini, karena itu. Kita yang urunnya yang betul, kena pelakunya tentang nak kelemahan. Ha, maka oleh sebabnya, urunnya yang belum bergerak ada nama rakyat. Mereka nama rakyat, ke nama bangsa sini, nak ulama, nak mahasiswa, nak tentera agam, nak tentera inongnya basalun, nak petinggi-petinggi gam yang hanya terjebak lom di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Umandum nainan. Jadi hana umandum tak salah. Yang tak salah, orang yang nikmat dengan kesalahannya. Tapi orang yang kasalah ditobat, dilaki ampun, dan ditebit dari kesalahan, hana tak kenken leh. Pakar lelukin muzakir manapnya panglima tibang, panglima pramuka, kan aja jelah inan dipekong hukumnya di sinan. Hana ditebit-tebit, nikmat dah di sinan. Malah gelap-gelap siapa, kacalon roh gubernur. Yang gubernur menurut ideologi aja mereka sambung jaro daripada Indonesia. Yang terima perintah daripada bangsa lain. Yang lu pegaril. Jadi yang lain hantong lengkir. Malik mamu. Tunggu Jeki. Tunggu Jeki. Ya. Makaji dari awal ibu no. Tunggu Jeki dari awal lu tak nyong. Nyong tak pegah haba ada nan pu. Nyong tak pegah haba ada nan Aceh Merdeka berarti di luar konteks perdamaian. Nyong tak pegah haba dalam konteks perdamaian berarti hanya tak kena tak kenyan. Yang termasuk menghasut. Nyong kulapur Pak Polda. Ron hidrop. Ya menan. Menghasut. Menghasut artinya mengajak orang lain untuk membenci kepada orang lain. Itu tidak boleh aku cakap. Betul hukuman. Hanji menghasut menyadami. Ini dah pegang apa hati nak cakap merdeka je. Ini hati nak cakap merdeka. Mualim di payah takut merangkap. Ya menang aku cakap. Silakan. Ilun kalau lu pegang itu. Ini berdasarkan ideologi Aceh mereka. Ini panglima pamuka. Ini dia tuh pengkhianat. Dia tuh cuma. Ini berdasarkan ideologi Aceh mereka. Ini lu pegang. Ini betul. Tapi uronyo. Pekenyan salah halung pegah berdasarkan ideologi mereka. Tapi yang berdasarkan NKRI, yang payatakan pejuang NKRI. Pekelampaian waktu masa ideologi mereka untuk yang pejuang dalam NKRI. No, kon. Nyo yang lembah, nyo persoalan. Menyo rakyat kai trimong lu tak pegah nyan menan-menan, ya ilo hanji lu paksa. Nyo keluh hana melanggar hukum. Lu petang persoalan. Ha, menan tegu, jadi lu fikir. Ujaki, baik lantuk. Drone nak sepakat dengan perdamaiannya puhana. Meno tengku mutua. Menyolun hana sepakat pe kekuatan lun di sinan dalam gamnya. Hana sepakat hana sepakat tu mengikut pe yang kan petinggi. Tapi ketika petingginya kata kalau dalam perjalanan salah itu tak pe jelas kesalahannya. Semoga bek tipe-tipe bangsa ilo nyantok. Masalah okay. Emosi singkinya kon balun kebijakannya kon badron. Eh Pak Muzakir mana ngembali malu. Malik Mahmud sebagai petinggi, Nur Muzakir mana sebagai panglima? Yang cakap kebijakan. Kan dua dro urunya yang dekat. God, bro. Kita terima bawahnya. Benar ke anak. God, tak sampaikan. Mandum Harunato, Bandum. Bandung Harunato yang cok mangat Irwandi pergi cok mangat kiban padi tun gubernur drone tim se nya haru pegah mandu menetral pegah haba be pojok sapo-sapo jadi nyon ku ceki be cuti pertanyaan nyon tra tra third tujuan pedang gam independen pu tujuan iron cini jelas ba rakyat nyo pan nyo pak ramai ta urun nonton pu tujuan gam independennya. Jadi meno tungku dilonyo kan menggunakan sarana atau wadah. Jadi untuk tak bergeraknya na wadah. Jadi dia lun gunakan untuk bisa bersuara lun pakai wadah atau media tu ruang tu yang kan gam independen. Gam independen lun terjemah gam-gam anggota-anggota tentera-tentera masyarakat yang hana tamu dalam partai politik sebut gam independen. Gam-gam yang hana terjebak di dalam kontaminasi dengan MOU Singki yang orangnya hana lazim yang kan gam independen. Artinya umandum bangsa Aceh orangnya yang ingin tupa tentang persoalan Aceh baiknya melanjutkan perjuangan atau menghentikan itu disebutkan independen. Itu tak terang. Tak terang masalah. Ha. Menyorong partai yang kajikan Abu Hairi aja. Yang hana mungkin dia dukung leh untuk kepentingan ideologi. Yang dia dukung okay, leh. Okay. Karena yang kena perintah okay. Bos. Okey. Okay. Gam-gam yang gabung dengan partai Abu Hairi. Karena ikut perintah bos. Nyo pertanyaannya nak jawab. Behanan jawab ke benar. GAM independen didirikan oleh Tuku Syufani Usman ataupun Usman Syufani yang disebut dengan Syeki pada tahun 2017. Jadi tujuan daripada GAM independennya pun tujuan kali nak jawab tanya. Nyo lo nak tanya nak jawab pun jelas. Kedudukan GAM independen di mana? Apakah di luar NKRI atau di dalam NKRI? Mungkin di dalam NKRI siapa lagi GAM-nya wasit? Ya menang Tuku Syeki. Nyo nak jelaskan bertransparan bacur. Nyo ramai yang nonton. Silakan.
Bono kalau lu jawab jelasnya bahwa kita nyonyo kalau pegangnya media tu. Media, medianya bisa berada di internasional berdasarkan hukum dunia, bisa berada di hukum NKRI, bisa berada. Tapi tujuan daripada wadahnya untuk menyelesaikan persoalan dan menetralisirkan persoalan, nyan tugas kontak tamong dalam pemerintah, kontak tamong dalam partai, nyan keji. Nah, berada aja di Aceh, Acehnya kena pegang NKRI. Kapasiti NKRI. Bacut, tapi kita nyo, urunya berbicara. Bacut, bacut. Saya kini nyo balung pegah abangan saya kita abang Meran, bah. Kau mana mana, nak pegah abah nyo langbek debat panjang, karena nyo kan ramai orang. Nak pegah abah pertanyaan ataupun debat singkatnya nepi yo, tu jawab mana hanya itu kesimpulan, bah. Jee, jee. Balung tanya yang leh terakhir yang tiga tu, bah. Jee, jee. Soalnya, mana tengku cagi. Soalnya, long betul. Ya je. Long nak tanya nyo ke terakhir. Pu memang gam independennya untuk tu nak pemerdekaan negeri Aceh atau akan? Nyan tagai. Nyan ni jawab bu jelas. Hean, munyo nak pemerdekaan negeri Aceh, ilong ku ikut drone. Ya, nyo ba media ada pegah apa? Beyo ni Ron. Ron nak kena nak ke Ron presiden. Ilong kon presiden. Gam jantu. Okay. Tapi pua lagi elong pegah tanyo nyan ni jawab. Okey Pak Mansur. Kabeh deh. Belen jawab aku jaki. Silakan Bang Kamal bercutuk tiga jawab mentu. Elong mana elong nak pegah kan Syekhi kan urang di luar negeri. Urang yang lebih depu masalah teken-teken MOU Helsinki kan. Jadi puo mesti puo hana jalan untuk ngegoyang-goyang ele deh ba di Helsinki segorom ta goyang di Aceh no. Karena muno menyata goyang Aceh deh Acehnya si di bawah NKRI. Ta goyang idrop de lagi de pegah puno. Jadi kan payah bena sira putanggung jawab di luar negeri baru mangat untuk ta pegah kerja di Aceh. Munan cek ci tolong bijawaban. Pak Mansur leh, Pak Mansur. Pak Mansur. Kami independen pergi untuk pemerdeka Aceh. Kemudian, jadi buno kali lumpegah. Tente kita nyonyo umantum bangsa Aceh nyona da ideologi Aceh mereka. Oke, okay? Umantum bangsa Aceh nyona ideologi Aceh. Tapi setelah MOU sengki nyan hanali ideologi mereka karena tadi tamu para petinggi GAM. Dilun tugas uronyo menetralisi, memperjelas leh permasalahannya. Kemudian tahui rakyat. Kiban keinginan rakyat. Mana mungkin keinginan Lun Sirawa Tengku Mansur. Menyusungguh rakyat ingin pegang mereka, sah. Kalau pegang secara hukum internasional, dilindungi dengan undang-undang untuk menyatakan sikap sebagai bangsa, hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan penjajahan harus dihapus di muka dunia. Ini nak undang-undang. Tapi kan dengan cara-cara kekerasan. Hanya dengan berat. Tapi hanya mungkin Lun Sirau. Maka kita nyo tahui le bangsa Aceh. Yang tak apa jawaban Lun. Berarti di sini tergantung kon bak Lun. Tergantung bak bangsa Aceh. Nyo kepulih pasu tak jalankan orangnya. Okey? Yang tak apa jawaban walaupun hana pahit komplit. Mana tukul teki. Yang hana puas. Long hana puas dengan jawaban lagi yang dia. Jadi setiap urung gini ikut kita nyo bumuhoy leho tajak. Setiap tanik motonya tujuan motonya hoi jak. Apu bandar Aceh. Ataupun eh sigli. Nyo yang tujuan lu tanya. Jadi nusut lagi na. Ya, lagi na. Niat dro lati kibang. Iji kan umandum Tengku Mansur kali terpegah tapi hana mungkin kita nyo siro lunyo untuk lunyo anakan ya ya timbak deni timbak polisi timbak punya hana mungkin ijinya. Walaupun lun pegah mereka yang impossible kan. Mission impossible. Yang misi yang betul. Lun yang dia lakukan yang betul misi. Le. Lun kumpul kekuatan rakyat. Le. Lewat kekuatan rakyat juga bisa bersuara. Tanpa kekerasan. Tanpa kita yang harus untuk melakukan energi. Yang mana lun pegah tapi. Tapi menyonyo kalau menang kekuatan. Apa yang kena ya pegah. Anak mungkin tak pegah. Nyonyo muno. Nyonyo awai delay kita yang dijerat. Awai delay itu pelanggaran hukum. Yang ini lun maksud tunggu. Tengku Mansur. Jadi urangnya baik dile
persoalan yang membuat Aceh lagi nyopak liak, harus ulun selesaikan ulun siro. Ana mungkin. Maka ulun ajaklah mandum bangsa Aceh ronyo untuk tak bicara masalah Aceh. Ho kena buat Acehnya. Setelah tak kalon kondisi lagi nyo. Tentu kon ke ulun siro. Harus ke mandum bangsa Aceh. Nyonan tegur Haji Mansur. Menyolun jauh, apakah ini gami mereka? Mandum bangsa Aceh lah mati mereka. Ana pun nak tanya. Tapi ronyo persoalan ji. Acehnya kayu NKRI dipertamang oleh petinggi gap nyuakan persoalan yang paling raya yang harus kita selesaikan ini. Tengku Haji Mansur dan Tengku Kamal Pegah Uno nyuak tengok malam. Kenapa wujud hubungan luar negara Pegah bangun ini Tengku Kamal Uno Pegah apa lo ketua ni kan harus lu tulis hubungan luar negara. Hubungan luar negara Pegah anda bangun ini di luar negara bupah berunua kena. Ya betul. Ya, jadi menurutnya lagak. Ya, ini lagak dah. Jadi Tengku Kamal, maka ya. Jika kita tahu mandum-mandum dalam nanggronya disebabkan di luar nanggro dianggap akhirnya ke aman-aman saja, ke happy-happy dalam NKRI. Jadi pemantong yang kita bicara di luar nanggronya ini kan bullshit, nothing. Anak siapa-siapa lagi kan? Anak puyak pegah awakkah? Awakkah kakak semah merah putih? Awakkah kakak terima merah putih? Kakak pegah kelompok kah tak? Ha, jadi nyawa kita yang hana mungkin leh telah lakukan baik terus. Kenapa kon? Karena yang dituli Malik Mahmud dituli sebagai petinggi GAM. Mujakir mana? Nah dalam catatan itu pun yang sebagai panglima. Hei, kau panglima kah? Orang kamera putih saja. Kau panglima kah? Ka bajai Garuda saja ni. Pe ka pegah ya kah? Aji buktikan bahwa bangsa kah ilakiannya. Menyonyan kartu baru luar negeri akan terlaki dukungan-dukungan internasional. Menyorongnya, okay. Hanya tak berkawal okay, boleh tunggu bacut, Kamal. Bacut. Masa orang untuk Syekhi, masa untuk nak jak bah PBB yang bah dadakan MOU Helsinki kan. Yang nak kena jalan itu untuk jak kenan masa ji untuk merempok ngentau-ngentau yang kena jalan. Yang mat yang tangani masalah Aceh. Mansur jadi menyonyankan baik baklun pasu menuju kan itu nak bidang-bidang tengok nak bidang diplomasi nak bidang perang nak bidang aktivis nak bidang malu dah bidang jadi nyok kita pasal bidang-bidang ni leh semoga kita nak kekuatan jadi hana mungkin lun kira serba numpu-numpu ke kan nah hana mungkin tengok Mansur maka oleh sebabnya tahu kalung tayang tukujaki kalung tayang tayang ya. Long. Ya, kamu form ya, nak pegah hero nak bunuh. Pertanyaan long. Dua-dua orang tu God pertanyaan ni, God. Pokoknya Tengku Syekhi Bang Mansur hana puah jawaban bunuh. Gedanya tujuan kami independennya untuk pemerdeka Aceh han jawab secara transparan. Jadi muwit ya. Tapi ana masalah je nak kali-kali lain lom kan. Tak pegak diskusi okay, lagi yang lom. Okey, bacut. Nyo baik leh. Nyo lom payah ku berdiplomasi dengan Syekhi bacut. Nyo nu sabar nyo baik leh. Hei lom kau baik-baik nak aje. Mesti je muno. Ni apa paksa jawaban lun. Lom ya, silakan. Silakan Bang Akmal, silakan. Cuma lu kan perlu tujuan yang kenyang sangat. Hana paksa menyoyok neteun hanya neteun ben neteun kau mana ni leh? Hana mana leh? Okey. Belanya tu leh, tu leh. Bulan tu. Thor mayong yo. Nyo Kamal. Dia Kamal baru yang ik tanya apa? Kamal silakan. Jadi mono saya kan tanya nyo mesti tanah bangun Aceh ji mono ju mandu-mandu merayan Aceh baik pegah le gamnyo baik pegah le gam jih lah. Jadi menyebut-butuh nyo tanah bangun Aceh dro nu kan urang kato jalan di Eropah. Yang bak tujuan nyan kamu hoja nyan bak PBB bak ideken soda merempok nyan namu pan kah nyan nyam mupan kan iji mano iji ta demo idih le wate idih deh kai bukai kunci baru ta demo di Aceh monya ta demo di Aceh haju oh wate karu tanyo hana so pudame ya idih luar nanggro na ilu monya na siap longja lillahi taala lung pengan longja lu hana perle biaya bak go na baru bahkan siap tame urang dalam tu mu padu draw nyan yang lung tanyo yang baru ni ceki monya dron ka siap luar kujuk undangan keron ke Nau Malaysia untuk tam rumpuk dua. Okey, jawaban. Yang sangat luar biasa. Lunyan yang preh-preh yang kemana-mana. Urunyo gitunyo itu le urun drone buno kali lu pegah. Urunyo na upaya-upaya urun internasional no yang mentong tinggal. Ilu lu pakai
Nyah jelum pegah, lum pakai Europe Union. Berarti pasport lunyo Eropa. Mantum nyan. Okey. Betul. Jadi kemudian bunuh paham ni ron ucit dan di internasionalnya hanjit di pelaku siapa-siapa li di no di saat MOU singkinyo yang ditipu oleh internasional bahwa bangsa Aceh nyo kadamai ngon RI nya. Berarti Aceh nyo kasiap dalam NKRI nya. Kenapa kon di kalau hanali aksi-aksi siapa kanyaman na partai na gubernur na bupati kanyaman. Jadi kibas si uronyo lu nyak petang le persoalan Aceh uronyo ketika di Aceh karena aksi karena reaksi berarti karena bahan untuk internasional tak apa hai bangsa kamu nyen MOU hanai terima di kagagal. Bakon karena hana hadir untuk kepentingan bangsa, hana hadir rakyat cita-cita kamu indaku kamu. Na bahan tak apa. Tapi punya uronyo ya kan? Ya, nah mungkin kita tidak ada sah awalnya. Awalnya dikena ya, juga. Nah, kira-kira menantu ke kamar. Mana Syaki? Ini jalan sabah-sabah haji kan? Kan kahai petih lewat kan? Mana memang betul-betul kita ini luar negara lah yang penting. Karena yang kong pelai luar negara. Kan buat Indonesia kong pelai. Mana tayu budak rakyat Indonesia. Idrop, ipoh, ipoh peri, timbak peri, sakit hati rakyat. Nyo nuwo kedih rono u Eropa na pupah di Eropa le. Tajak tak demo kedih le rakyat ino ejak demo kedih drone tukang dong kedih lung tukang bau dong ino. Biaya na ba lung. Tukang ba ilang kalau ko pegah ko menyo drone siap, siap ku kirim undangan ke drone ku jemput drone untuk tamu rempok ino em siap. Khusus di ngan lung aju. Hana pay hayap sapak-sapak le urang lain hana pay halik. Lung ku jemput drone dan siap lung ku jak kedih u Eropa. Idih di Eropah drone yang deng. Kasiap itu yang tak demo idih. Ya, Tengku Kamal nunjuk lumbui telefon drone. Kita buka habar roll itu. Nunjuk lumbui telefon drone atau nunjuk lumbui telefon lun. Kosong sata, citulis. Nyo yang terus. Nyo nabi wate wate tukau yang nanya. Mainanda. Izin Pak Imran. Mainanda. Mainanda. Halo. Ya, Pak Imran ya. Tapi bisa juga menekan. Assalamualaikum rekan mandu. Cipulai lembu ya, cipulai cipakah lembu ya? 0812. Ya ya ya. 0812. Okey. 20. 20. Limong limong. Limong limong. Puitleh. 77. 77. Okey. Lanjut lanjut. Okey. Ah lanjut tu. Kaputu koneksi, kan? Hana, lanjut. Oh.